sokong ataupun tidak, itu bukan kira-kira saya. Ataupun tidak, yang penting program ini mudah-mudahan juara di hati para pendengar lah, kan? Harap-harapnya begitu. Dan selebihnya bagi saya, abang-abang kekanda saya ni semua hebat-hebat, belakang termasuklah yang ada 4 orang lagi yang kita ada di sini. InsyaAllah harapnya ada season kedua yang dapat diteruskan sebagai medium ataupun platform bagi kami anak seni menyebarkan dakwah, insyaAllah. Perbezaan kali ini sebenarnya saya tak kisah tentang sebab tujuan kita bukan untuk membuatkan manusia kagum dengan makhluk, tetapi kita mengharapkan penonton tu kagum dengan ayat-ayat Allah lah, kan. Jadi sebenarnya sokong ataupun tidak, itu bukan kira-kira saya, sepanjang program ni. 6 minggu sebelum ni saya mungkin tak pernah lagi mencuba lagu wanita, kan. Jadi mungkin sedikit kelainan lah yang cuba saya bawakan. Dan ya, itu tujuannya untuk sedikit perbezaan di pentas akhir. Takde, kita sebenarnya wallahualam, saya sendiri setiap teguran itu kita ambil sebagai pembelajaran, kan. Jadi setiap minggu pun kita memang dikritik, diberi tunjuk ajar. Dan program sebelum ini pun saya memang dah biasa dikritik, jadi setiap kritikan dan nasihat tu kita ambil untuk memperbaiki lagi lah persembahan yang akan datang. Mudah-mudahan ianya lebih sampai kepada penonton, insyaAllah. Okay, berkenaan dengan perancangan, semestinya ruang yang diberi, yang dibuka oleh pihak TV Al-Hijrah ini akan saya gunakan sebaik mungkin bersama ini. Saya rasa kira sahabat-sahabat yang lain pun mungkin kita akan memeriahkan dan mewarnai industri ini dengan lagu-lagu yang berunsurkan mengingatkan kita kepada Tuhan, kan. Mudah-mudahan. Dan insyaAllah tentang hadiah kemenangan ini sebenarnya saya tak fikir, sebab kita pun tak tahu, kan, hadiah tu apa ni, sehinggalah diumumkan di saat-saat akhir. Jadi yang penting sekarang ni saya lega lah, dah selesai lah 8 minggu, 7 minggu ni di program Hijrahkan Lagu pun ni. Dan insyaAllah lah, kita tengok lah apa perancangan yang akan datang, kita akan umumkan dari masa ke semasa. InsyaAllah lagu dakwah kita akan selitkan, sebab kita sebenarnya kita mungkin sedikit berbeza dengan kumpulan nasyid. Kumpulan nasyid memang kita tahu sasaran mereka daripada dan konsep program ini sendiri pun kita nak bawakan lagu-lagu yang lebih contemporary untuk mesra pendengar. Mungkin sasaran kita sedikit berbeza, tapi yang penting matlamatnya adalah nak menyebarkan kebaikan kepada para pendengar, insyaAllah. Sebelum ni pun kita memang ada niat, dan saya sendiri pun memang kita dah menulis lagu-lagu yang berunsurkan ketuhanan ataupun mesej-mesej yang baik. Cuma bila diberi peluang dalam program sebegini, saya kira matlamat ataupun tujuan kita untuk menyebarkan kebaikan kepada penonton tu lebih luas lagi, kan, berbanding saya berjuang seorang-seorang mungkin. Bukanlah saya seorang yang berjuang dalam arena seni ini, tapi kita tak ada ruang yang menampakkan. Sebenarnya kita, kalau kita lihat contohlah Barisan Harapan ni, kan, abang-abang kita ni pun semua ada lagu-lagu ketuhanan mereka. Jadi platform yang sebegini membuatkan orang sedar bahawa lagu-lagu sebegini sebenarnya banyak je, kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mewarnai lah industri ni dengan lagu-lagu yang bermesejkan
Islamik.